Yuk langsung saja kita coba umpan-umpan cepat di sana. Ronaldo tendang. Nice, kelas. Dapat. Nice. Oke, okay. Mbappe, Ronaldo. Buh. Kelas, cuy. Oke, okay, guys, kali ini kita akan mereview salah satu kartu pertama yang ada di eFootball, yaitu Cristiano Ronaldo versi Great Finisher, yang mana dia masih di MU, cuy. Kalian lihat sendiri di sini, dia masih versi MU Liga Inggris dan tipe kartunya Great Finisher 2 Mei 2022. Nah, ini sebenarnya bisa rating 99, cuman karena saya menggunakan racikan versi saya sendiri, jadi saya mentokin cuma 98, tapi statistiknya sangat-sangat bagus, cuy. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini, untuk kesadaran menyerang penyelesaian sudah di atas 90 semua, speednya 80, akselerasi 80, kekuatan tendangan 90, lompatan 91, coy. GG banget ini untuk tendangannya dan juga sundulannya. Untuk skillnya di sini sudah lengkap, mungkin kalian bisa tambahin skill sentuhan ganda supaya lebih GG lagi. Oke, ini dia squad lawan. Dia juga punya Ronaldo, cuy, tapi versi rating 100, yang mana itu dapat gratisan ya, guys ya. Dia juga menggunakan formasi 5 back. Oke, kita lihat apakah Ronaldo MU bisa menghancurkan formasi ini. Oke, ini dia pertandingan telah dimulai antara Munyu melawan Indonesia. Kita lihat apakah Ronaldo Great Finisher ini masih GG, karena ini kartu yang sangat-sangat lama ya, guys ya, awal perubahan dari PES ke eFootball, yang mana ini salah satu kartu pertama di game eFootball, coy. Sekarang udah 2025, ini kartu 2022, artinya sudah 3 tahunan, coy. Kita lihat apa di era gempuran Epic Booster, apakah Ronaldo versi MU ini masih GG. Yuk langsung saja kita coba umpan-umpan cepat di sana. Ronaldo tendang. Nice, kelas, bro. Lihat tuh, keras banget, coy. GG. Oke, selebrasi. Siu. Nice. Statistik emang nggak bisa bohong ya, guys ya. Kalau statistiknya sekitar 90 ke atas plus skill tembakannya banyak, otomatis tendangannya akan sangat-sangat gacor sekali. Oke, kita coba lagi. Langsung saja. Yuk, mumpung momentumnya. Aduh, sayang sekali, awas, hati-hati. Wih, Ronaldonya lolos, bre. Jangan kasih. Nice, apa itu tendangan pelan? Kocak. Ronaldo gratisan dibandingin sama Ronaldo Great Finisher, awas, hati-hati. Oke, nice, yuk langsung saja counter attack dengan cepat di sana. Ronaldo umpan-umpan cepat. Aduh, Messi telat, bro. Awas, bro. Oke, langsung umpan depan. Terlalu buru-buru nampaknya, hati-hati. Nah, ini crossing. Nice, dapat. Oke. Okay. Aman kan? Nice. Aduh, dapat dia lagi, bre. Hati-hati. Wah, ini di crossing lagi, crossing, buang. Nice. Oke. Okay. Yuk langsung. Aduh, Mbappe. Awas. Nice, dapat. Oke. Okay. Yuk, Messi. Anjing, sumpah numpuk banget di tengah. Oke, okay, nice, dapat David De Gea. Ini kiper MU juga, cuy. Ini kartu DG POTW yang masih di MU ya, guys ya. Oke, awas, awas. Aduh. Nah, ini bahaya. Gila, Ronaldonya lolos mulu. Untung babu, cuk. Awas. Mbappe. Oke, santai. Buang saja. Wuh, hampir, cuk, bisa gitu anjing. GG loh, awas, awas. Oke, Messi dapat. Selalu kalau aduh sundul selalu kalah, bre. Oke, nice. Yuk. Messi, Messi siapa? Mbappe. Modric, langsung saja. Neymar, 1-2, masuk. Alah, dapat. Oke, tambahannya 2 menit, bisa lah ini. Aduh, Neymar terlalu maksa, bro. Sekali kena senggol langsung. Ini juga apa, oleng. Oke, ini dia, kita telah memasuki babak kedua. Semoga kali ini kita bisa mencetak gol lagi, karena masa cuma 1 gol sih. Ronaldo ini minimal 2 atau hat-trick lah ya. Oke, kita coba bangun serangan lagi. Langsung di press, cuk. Nice. Oke, dapat gak sih? Oke, masuk tuh. Alah, anjing, untung gak kejegal, bre. Hati-hati, jangan sampai kejegal, ntar kartu merah, weh. Boom. Waduh, masih gak gol, cuy. Posisinya kurang pas sih. Harusnya tadi stunning shoot ya. Oke, gak apa-apa, kita coba lagi. Yo, bisa yuk. Oke, Neymar umpan ke Messi. 1-2, Ronaldo, Mbappe, guru dan murid, masuk tuh. Alah. Ayolah, ini udah menit 55, bre. Awas, awas. Ini hati-hati. Hati-hati. Oke, langsung saja. Gak bisa, bre. Emang kita harus pelankan tempo ya, guys ya. Terlalu rame, bre. Oke, nah ini masuk nih. Masuk. Alah. Dapat. Nice. Oke, Mbappe, Ronaldo. Buh.
kelas cuy, tendangan jarak jauh lagi bre, gila, dua-duanya dari tendangan luar kotak penalti anjing, mantep bet. Mana nih Ronaldo lawan belum ini cuy, belum unjuk gigi, wes rebut, nice, kelamaan megang bola lah, penalti kah? Oh enggak cuy, pelanggaran dia cuy, untung aja bre, hampir saja itu kalau dapat penalti, wah udah pasti gol sih. Ronaldo ini raja penalti ya guys ya. Oke. Alah. Gak dapet. Hati-hati awas. Nah ini bahaya Pavel Nedved. Dia selalu main umpan-umpan crossing bre. Jadi kita harus hati-hati. Kalau dia udah main di sayap. Awas. Kan. Kampret. Awas. Tak kan. Lolos lagi bre. Vini. Wesset. Gacor cuk. Back kita. Siapa kiper kita cuy. Oke dia masih dapat corner kick. Hati-hati dengan sampai Ronaldonya menyundul-nyundul, buang, nice, wih hampir gol cuy. Oke langsung saja counter attack, nice Ronaldo, alah dapat, oke langsung saja maju lagi Ronaldo, dapat, oke masuk gak sih, wow udah kelar. Neymar mar aduh badan cungkring krempeng cuy, kali saya gol oleng anjing. Ayo Ronaldo yuk. Bisa yuk satu gol lagi yuk. Gak bisa emang bre. Mungkin kita harus main agak sedikit melebar supaya pertahanan dia lebih ini cuy, lebih terbuka ya guys ya. Di tengahnya sangat-sangat numpuk anjir. Awas hati-hati. Dapat, nice. Oke. Masuk gak nih? Terobos. Alah gak bisa cuy. Sayapnya juga rapet lagi kampret. Oke awas. Mungkin apa kita harus ganti. Masuk tuh. Nice. Messi lolos. Ronaldo. Boom. Kelas. Kerjasama dengan Messi. Langsung cetak hat-trick bro. Tadi gol pertama tendangan jarak jauh. Gol kedua tendangan jarak jauh. Gol ketiga tap in ya guys ya. Mantep cuy. Finishingnya emang gak bisa bohong sih. Awas. Wah. Lolos cuy. Hati-hati. Nice buang. Oke, 1 menit lagi bisa lah ini. Quadrick bre. Oke. Mbappe terobos. Lari. Ah, gak bisa masih nyangkut di kaki Beckenbauer. Hati-hati. Wes, anjing. Malah dilepas. Oke, untung masih dapat bolanya. Yuk, satu serangan lagi. Aduh. Nice habis, bro. GG. Wuh, sampai sujud syukur, cuy. Akhirnya Ronaldo MU comeback ya guys ya. Langsung hat-trick melawan Indonesia coy. Oke kita lihat statistiknya. Rating pemain cuy maksudnya ya. 8,5. Wah udah sih kalau hat-trick udah pasti 80 atas ya guys ya. Mantep cuy. Oke lah jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Thank you.